Halo teman-teman, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi di video kali ini kita akan bahas skin-skin yang akan di-resell pada saat event promo Diamond nanti. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapat dari Petsnot, nah di tanggal 15 April nanti akan di-resell lagi skin Legend Guinevere. Selain skin Legend Guinevere, di sini skin Stone juga akan di-resell kembali. Dan yang terakhir, skin M-World juga akan di-resell kembali teman-teman. Terus apakah skin ini kita bisa beli di shop bang? Nah untuk skin-skin yang di resell ini kita tidak bisa beli di shop, melainkan dia hadir di dalam event Moonlight Wish. Dan event Moonlight Wish ini akan hadir mulai dari tanggal 15 April hingga 8 Mei. Berarti skin Legend Guinevere, skin Stone dan skin M-World akan hadir dalam prize pool event Moonlight Wish ini teman-teman. Jadi buat kalian yang ngincar skin Stone atau skin M-World, kalian bisa kumpulkan promo diamond pada saat eventnya dimulai. Karena di event ini kita juga bisa pakai promo diamond untuk menggacanya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video saya. Jika kalian suka jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Buat kalian yang mau top up, kalian bisa top up di website saya teman-teman. Prosesnya cepat, otomatis, dan diamondnya langsung masuk. Di sini kalian tinggal pilih game yang kalian mau. Terus di sini kalau kalian pilih game Mobile Legends, kalian tinggal masukkan ID dan server kalian. Nah, di sini contohnya saya masukin ID dan server game Mobile Legends saya. Setelah masukin ID dan server, kalian tinggal pilih nominal yang ingin kalian top up. Setelah kalian sudah tentukan jumlah diamond yang ingin kalian pesan, kalian tinggal klik, terus kalian scroll ke bawah. Nah, seterusnya kalian pilih pembayarannya. Di sini saya sarankan memakai e-wallet atau Kris ya. Dikarenakan pembayaran melalui Kris ini adminnya cukup murah dibandingkan dengan pembayaran dengan metode lainnya. Seterusnya di sini kalian masukin nomor WhatsApp kalian teman-teman. Oke, setelah selesai masukin nomor WhatsApp kalian, kalian tinggal klik order now. Setelah ini kalian tinggal klik lanjutkan pembelian. Setelah ini kalian tunggu sebentar dan kalian akan diarahkan ke halaman pembayaran. Oke, kita tunggu sebentar dan di sini kita tinggal klik oke. Terus kita tinggal lihat kode QR untuk pembayarannya guys. Kita tinggal klik lihat QR di sini. Setelah ini kalian tinggal bayar dengan scan QR-nya, bisa dengan OVO, GoPay, Dana, ataupun bank yang kalian miliki. Setelah kalian bayar, diamond-nya akan langsung masuk ke akun Mobile Legends kalian.